Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan terangkan pasal deductible dengan co-insured. Deductible maksudnya suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Maksudnya ada satu jumlah tu pemegang polisi kena tanggung dulu. Kalau dah lepas daripada jumlah tu, maknanya ia dah lewat tuntutan insurans. Contohlah. Okay, contoh ya. Alia, dia dah ambil polisi perubatan yang deductible ia berjumlah RM20,000. Okay, pada tahun pertama, dia kena buat pembedahan batu karang. Pembedahan tu berkos RM6,000. Jadi, pembedahan tu kurang pada deductible, jadi dia kena bayar full. Sebab dia dah layak nak dapat insurans tu. Lepas tu pada tahun kedua, dia kena buat pembedahan tumor otak yang berkos RM50,000. Ia lebih pada deductible yang RM20,000 tu. So, dia just kena bayar deductible RM20,000. Lagi RM30,000, insurans akan tanggung. Macam tu lah. Kalau lebih pada deductible, baru insurans boleh tanggung. Kalau tak lebih, kita kena tanggung semua. Okay, seterusnya ialah co-insurance. Co-insurance maksud dia perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Co-insurance ada dua. Ia untuk insurans harta dengan insurans kesihatan. Okay, untuk co-insurance ni, pemegang polisi dia kena menginsurankan harta dia dengan jumlah tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang syarikat tu tetapkan. Kalau ia dah penuhi co-insurance tu, dia tak bayar penuh, jadi dia kena tanggung juga kerugian tu bersama-sama syarikat. Jadi kalau pemegang polisi tu dia nak dapat pampasan penuh atas kerugian dia tu, jadi dia kena insurans harta dia tu mengikut peruntukan co-insurance dia lah. Okay, nak kira jumlah insurans yang harus dibeli formula dia peratusan co-insurance darab nilai boleh insurans harta. Maksudnya kalau peratusan dia 80%, lepas tu nilai boleh insurans dia contohnya RM350,000. Maknanya 80% daripada RM350,000. Okay, kalau nilai yang diinsurankan tu sama dengan insurans yang harus dibeli, kalau contohnya lah berlaku kerugian, jadi pampasan dia akan dapat jumlah kerugian just tolak dengan deductible. Kalau nilai yang diinsurankan tu dia kurang pada insurans yang harus dibeli, jadi pampasan dia akan dapat just jumlah insurans yang dia beli per dengan yang harus dia beli darab dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Okay, kalau contohnya lah dia mengalami kerugian sepenuhnya, dia mengalami kerugian menyeluruh, jadi bayaran pampasan yang dia dapat tu jumlah insurans yang dia dah beli tolak dengan deductible. Okay, itulah dia ada tiga formula. Formula tu boleh rujuk dekat muka surat 87. Okay, contohnya Ali, dia ambil insurans kebakaran untuk rumah. Rumah dia ni boleh insurans RM350,000. Lepas tu, co-insurans yang diperuntukkan adalah 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dengan deductible sebanyak RM2,000. Jadi, kalau dia tanya jumlah insurans yang harus dibeli, maknanya 80% daripada RM350,000 tu lah. Jadi, insurans yang harus dibeli dia ialah RM280,000. Okey, contohnya lah rumah Ali ni dia mengalami kebakaran dan kerugian yang ditanggung tu RM25,000. Jadi, Ali ni akan dapat pampasan. Tapi, kena tengok pada situasi lah. Kalau Ali ni, dia beli insurans pada jumlah yang patut dia beli, iaitu RM280,000 tu. Jadi pampasan dia akan dapat RM25,000 tolak dengan deductible iaitu RM2,000. Jadi bayaran pampasan yang dia akan dapat ialah RM23,000. Okay. Kalau Ali
dia beli insurans tu just RM150,000. Maknanya kurang lah kan daripada yang dia patut beli, iaitu RM280,000. Jadi pampasan yang akan diterima Ali ni just RM150,000 per RM280,000 darab dengan jumlah kerugian, iaitu RM25,000 tolak dengan deductible. So dia kena bayar, dia akan dapat pampasan hanyalah RM11,392.86. Okay, situasi ketiga, andai kata rumah Ali ni dia terbakar semua, dia mengalami kerugian menyeluruh. Lepas tu dia hanya insurankan rumah dia ni sebanyak RM200,000. Jadi maknanya pampasan yang dia akan dapat just RM200,000 tolak dengan deductible. So dia akan dapat bayaran pampasan RM180,000 lah. Jadi kerugian yang dia tanggung rumah dia tu RM350,000 tolak dengan bayaran pampasan yang dia akan dapat tu RM198,000. Jadi kerugian yang dia tanggung just RM152,000. Okay, tadi untuk co-insurance harta. Untuk co-insurance kesihatan, dia berbeza sedikit. Untuk co-insurance kesihatan, pemegang polisi ni diminta untuk menanggung sedikit kos perubatan mengikut kontrak sesuatu kadar yang dipersetujui. Contohnya, co-insurance tu dia punya kontrak adalah 80/20. 80 tu maknanya syarikat akan tanggung, 20 kita akan tanggung. Contohnya, okay, contohnya Afif, dia ambil polisi perubatan dengan deductible sebanyak RM500. Dalam dia punya co-insurance tu, co-insurance dia ialah RM75/25. Okay, andaikan satu hari ni dia ada penyakit, so dia kena buat maybe pembedahan yang berkos RM20,600. So syarikat dia akan tanggung sebanyak RM20,600 tu kena tolak dulu dengan deductible RM500 tu. So RM20,100 lah kan. So syarikat co-insurance tu akan bayar RM75/100 dari RM20,100 tu. Jadi syarikat dia akan bayar RM15,075. Okey, Afif ni pula dia hanya perlu bayar 25%. 25% daripada RM20,100 tadi tu, iaitu lepas tu kena tambah pula dengan deductible sebanyak RM500 tadi tu. So kos yang dia perlu bayar hanyalah RM5,525.